Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avarimeng. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk logout atau keluar dari akun Steam teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk logout atau keluar dari akun Steam, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Steam-nya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja buka di sini aplikasi Steam-nya. Nah, ini masih loading, kita tunggu ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Steam seperti ini, nah, kalian bisa langsung aja klik di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di situ ada strip 3, bisa kalian klik aja di sini strip 3. Nah, setelah itu langsung aja kalian lihat di sini ada setting, teman-teman ya. Nah, di sini kalian klik aja setting. Nah, setelah itu langsung aja kalian pilih di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas ini. Nah, di sini kan ada kayak ikon tanda tanya ini ya. Kalau kalian belum menambahkan foto profil kalian, nah nanti tanda tanya seperti ini ya. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, nanti kalian tuh bakal langsung masuk ke profil kalian. Nah, langsung aja kalian klik di bagian bawah ini ada tombol sync out teman-teman ya. Nah, kalian klik aja sync out, are you sure want to sync out? Kalau yakin tinggal kalian klik aja di sini tombol yes ya. Nah, otomatis di sini kita bakal langsung terlogout dari akun kita. Nah, ini masih belum ya, jadi harus nungguin beberapa saat. Nah, jadi kalian tungguin aja sampai prosesnya itu selesai ya. Nah, tapi kalau kalian nggak pengen lama-lama, kalian bisa keluar aja dari akun Steam kalian. Kalian klik aja tahan aplikasi Steam-nya, kalian masuk ke info aplikasi. Nah, kalian masuk ke penggunaan penyimpanan ini. Nah, setelah itu kalian klik aja di sini hapus data, teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, setelah itu tinggal kita buka aja lagi di sini akun Steam-nya. Nah, otomatis kita bakal langsung terlogout dari akun Steam-nya, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk logout atau keluar dari akun Steam. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Boom, 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 boom.